himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung, terutama di daerah dataran tinggi, para kepala desa melalui kacamatnya, harus dihimbau lah. Kira-kira sebelum terjadi lebih baik kita perbaikin sejak awal. Nah kalau kira-kira misalkan ini rawan longsor, saya kira apa yang harus dilakukan? Apakah dengan adanya rucuk, ya, ataupun misalkan pemasangan fondasi, kirbi dan sebagainya, sehingga jangan sampai terjadi dulu baru perbaikan. Nah jangan sampai seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan pihak korban yang kemarin terjadi pada bulan Juli, yang hari ini sedang diperbaiki oleh programnya Perkiptan di Rutilahu, karena kita juga ada program, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi ke depan. Dan saya ingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung harus tetap waspada dengan situasi kondisi, apalagi dengan kondisi curah hujan dalam kondisi sekarang El Nino, perubahan iklim dan sebagainya. Bukan hanya masalah longsor saja, tapi seluruh isu-isu yang saat ini sedang berlangsung ini juga kita harus tetap waspada.